Sorry, 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 sorry. Nggih, Apa apa? mboten napa-napa. Koncoku iki kan enggak pinter, Kak C. Oke. Enggak pinter tapi dhek iki apa ya kadang ngomong. Wis lah, arek ya apa sih? Terus wong iki majikan kan wis dikasih surat notis, tanggal wis ditentukan. Lah terus ngono ku lek ambek majikan dimajokno terus langsung kon keluar rumah. Saiki ngono ku piye, Kak C? Ya ora apa-apa lah, sing penting majikannya bayar. Kan mau ngomongin ngono bener toh, kan kita bakal bayar majikan toh satu bulan, kan gak bener. Biye dikongkan bayar majikan toh, mbak majikannya yang bayar deh, majikannya yang ngomongkan deh keluar, mah lanjut, tak kirim saman ya, anune ini mau tiga IKP surat notisi mbak deh bukan, kolen bareng ya mbak, kolen bareng sekarang aja mumpung aku ada waktu soalnya habis ini aku gak ada waktu konferenan tiga orang sekarang. Kayaknya kakak ngomong, malah aku kayak apa ya? Iya, makanya sekarang teleponan konferen sama dia. Gini, kita masuk no. Ini mah langsung dikutuk paspor, mah jelas aku keluar kan, yuk, apa sih? Mau jenengnya lagi, entek potongan mini sih, lah kok mau-mau kok metu? Halo? Bapak, ini kalau sama ngomong-ngomong nanti Yuni. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sampean tahu kan Mbak, setiap kali telepon masuk sama saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta takedown. Kenapa saya? Saya kan saya mau pulang, cuman halo? Hilang yang ngono ku, Ce. Ada kok dia di dalam, Mas Yan. Halo? Halo. Terus? Mas, teman gila, sinyal Mbak Wati. Kan? Lagi di Cukuan O, Ce. Lagi di Cukuan O. Di Cukuan O ngapain? Ngerti dia dikeluarin dari majikan atau seperti apa? Lah dia masih baru potongan dia ngebrik gitu dah. Gimana ya? Iya, dia ngebrik. Kan udah dikasih gimana sih namanya majikan pelit, enggak mau ganti kita uang. Habis itu dia disuruh notis. Ya, otomatis kalau notis kan majikan enggak keluar uang kan? Nggih? Yeah? Terus ngebrik sama notis itu sama loh Mbak, nggak ada bedanya ngebrik sama notis tuh nggak ada bedanya loh. Berarti empon tiga surat notis tanggal kepastian udah ada, udah tanda tangan dua belah pihak, kok sakit dimajukan? Berarti majikan yang harus bayar, siapa yang memajukan? Kecuali dia setuju, karena yang bersangkutan nggak telepon kita nggak berarti ngasih solusi Mbak. Ngerti, tapi yang bersangkutan nggak ngomong kan kita tidak dengar dari dia langsung. Kemungkinan besar dia sendiri pingin pergi kan kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa nyalahin majikan juga, mungkin dianya sendiri yang double, bener nggak? Kan kita nggak tahu. Aku arah nggak pati pinter aja nih. Ngomong bahasa Kantonis pun nggak pati pinter. Ngerti, tapi nggak pati pinter, DE sudah berani ngebrik kan seharusnya dia pinter dong. Enggak, nunggu dek kan ada masalah di rumah, baru nikah satu bulan kesini suami ngasih izin ATM semua dipegang suami, dihabisin uang beratus juta. Berapa juta? Halo, maaf aku kan mau nge MDR, aku mau cari sinyal. Gimana baik? Amit ya. Kenapa Mbak? Kan ini iki tanggal Mbak pakai bahasa Indonesia aja Mbak. Mbak pakai bahasa Indonesia aja. Takutnya saya keliru pemahamannya. Tanggal 9 kan saya kan mau pulang. Terus saya tuh kan mau ini cari kos di Siku. Lah terus aku kiki enggak? Mbak pakai bahasa Indonesia, Mbak. Takutnya saya salah paham. Saya nih kalau ngomong sama majikan saya tuh, saya tuh nggak ngomong kayak gitu, katanya
saya ini nggak mau ngelihat mukanya agensi kayak gitu. Saya cuma ngomongnya, kalau paspor sudah sama saya ini bisa nggak pulang dari sini langsung ke airport. Nah, terus majikan saya itu kan bilangnya kayak gini, katanya kamu ini masih ada tanggungan sama agensi. Tanggungan apa? Saya ini sudah nggak punya tanggungan. Orang suratnya, notisnya itu yang pertama dibuat tanggal 26 bulan 3. Saya kan cuma bilang kayak gitu. Terus? Bukan kok bilangnya sampai detail kayak gitu. Terus kan semalam itu saya ditelepon, ya udah kalau kamu mau pergi sini, ambil paspor pergi aja. Terus kamu tuh ngomongnya kayak kebanyakan bacot depan majikan, kamu ngomong kayak gini, depan saya ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, kemungkinan majikan saya itu kan bahasa Inggrisnya kurang, bahasa Kantonisnya saya nggak bisa bahasa Kantonis, kemungkinan bebek sama itik kayak gitulah. Terus akhir ceritanya katanya agen saya semua itu salah paham, ya udah Wati nggak apa-apa kamu pergi sini ambil paspor, jangan depan majikan kamu. Saya ini nggak ngomong apa-apa, ya itu tadi jumpanya itik sama bebek nggak saling memahami jadi salah paham. Terus sekarang ini saya sudah mau pulang tapi saya belum dapat majikan, paspor udah ada sama saya. Terus kalau misalnya saya cari majikan itu tuh nantinya tuh susah atau gimana? Terus saya ini kalau agensi bilang saya ini sudah nggak usah bayar majikan lagi, karena apa, yang dibuat pertamanya itu tanggal bulan itu bulan 3 tanggal 26 sama majikan dipercepatnya tuh tanggal 9 bulan 2 kayak gitu. Jadi kan gaji bulan ini sama yang lebihnya gaji itu kan semua buat saya kayak gitu kan. Tapi majikan saya bilang ototnya, katanya saya masih ada tanggung jawab dengan agensi. Saya bilang tidak, enggak kayak gitu, ya kayak gitu. Ujung-ujungnya orang nggak bisa bahasa, majikan nggak bisa bahasa, pitik sama bebek kayak gitu mungkin. Kalau agennya ini percaya, agennya sih memahami kalau itu semua salah paham kayak gitu. Tapi majikan saya ngomongnya kok katanya saya ini nggak mau ngeliat mukanya agensi lagi, kayak gitu. Ya agennya marah loh sama saya. Orang agennya tuh baik banget sama saya. Agennya itu loh, saya ada masalah di Indonesia, uang saya kan ATM saya di sama bojo saya. Saya masuk lagi ke Hong Kong, uangnya tuh dihabisin. Majikan saya menolong saya, kamu pergi itu blok saja ATM-nya. Caranya kayak gini. Itu agen saya tuh baik kayak gitu. Tapi karena dia marahnya itu kena omongan dari majikan saya, katanya saya nggak mau pergi situ agensi lagi. Katanya kayak gitu. Terus semalam kamu pergi aja besok ke kantor ambil aja paspor. Ya saya pergi ke kantor, saya ambil paspor. Sekarang paspornya ada sama saya sekarang nggak ada agen. Kayak gitu. Terus saya mau cari agen, terus mau cari majikan juga gitu. Itu bisa nggak ya? Oke, sekarang permasalahannya, kenapa kamu nge-break, terus kenapa kamu masih cari majikan? Bukankah kamu ada masalah di Indonesia? Iya, saya itu kan sambil nunggu visa, sambil menyelesaikan masalahnya itu kan, sekarang itu kan juga masalah itu kan berjalan. Tetapi mereka itu menunggu saya di sidang pertama itu, suami saya itu lolos karena dia kasih buktinya itu salah. Terus sidang keduanya itu pengacaranya bilang karena suami saya melanggar undang-undang. AATUT apa sih itu loh, undang-undang itu penjara 2 tahun sama denda uang. Jadi dia menunggu saya pulang. Kayak gitu. Jadi dia itu kan saya nikah, saya kerja di Hong Kong 3 tahun. Saya pulang nikah. Itu kena tanya di Facebook kayak gitu. Tetapi tetangga desa, ingat saya tuh dia tuh bujang tua, kan bujang tua tuh kan kebanyakan baik kok. Ingat saya tuh baik. Ya, lagipun dari rumah saya tuh nggak sampai 1 jam loh. Benar, nggak sampai 1 jam. Nah, saya ya percaya itu surat rumah saya kasih dia apa-apa, pokoknya yang saya punya ini ya, saya kasih dia. ATM saya.
saya kasih dia. Lah kok saya tuh sampai malam-malam mimpi dimimpin mama saya datang ke sini, ke Hongkong sini mama saya mimpi. Dok, kamu bangun, cuci muka, sholat, kalau enggak kamu telepon suami kamu uangnya di mana, tinggal berapa, kayak gitu sih. Saya di sini 2 bulan saya digugat cerai, saya nggak tahu apa permasalahannya. Padahal jelas-jelas saya pergi Hong Kong itu dia yang tanda tangan, dia yang persetujui perjanjian sebelum nikah. Tuh saya boleh lagi pergi kerja. Saya ingatin lah bujang tua bukan ABG kan. Saya pun sudah tua, dia pun sudah tua. Iya toh, semua pun juga sudah putih. Nah, ingat saya kan kayak gitu. Sabar. Enggak tahunya tuh uangnya dihabiskan, terus ini tinggal sisa rumah saja. Kayak gitu. Ini tinggal saya tunggu saya pulang. Saya ingatin dengan rencana saya pulangnya ini berjalan, tak tahunya kayak gini. Sekarang Maibu, anu suami Negi minta harta kuno gini kan lo je? Kan dia ada itu. Sedangkan tahu sendiri kita kerja di Hong Kong nggak tahu majikan kita itik sama bebek itu ya, kita cuman serupan nelan segelas air putih kan. Di rumah itu nggak tahu kalau kita ini kerja soro lah apa gini gini itu nggak tahu, tahunya itu kerja di Hong Kong gajinya besar. Ini gitu, tak taunya di sini ngirit. Ketumbe sampai banyak, gigi sampai rontok. Iya toh? Mau beli Pepsodent ingat mahal, mau beli sampo mahal. Jimat-jimat udah beli pakainya 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, ketumbenya banyak. Di rumah tuh enggak mikir. Ya saya ini sampai no sama orang-orang Indonesia yang sering minta uang itu ngomong sekarang kamu always lanjut no always. Iya kan aku ki ya kur pegel. Kur ya ora pegel udah kur piye ngene iki kur lomso. Sing ngomong orang Indonesia sing duwe anak, sing duwe bojo nang kok. Bahasa Indonesia enggak paham aku, ntar. Nangis sing paham. Iya, aku enggak kuat lah, deh. Kurmering longsor tok kan. Benar. Aja Yuni yang di Indonesia yang punya istri. Jadi di Indonesia cuma minta uang aja gitu. Wong baru kenal kok nikah. Habis itu balik-balik ke Hong Kong lagi semua ditinggalin sama suaminya. Enaklah dia angkang-angkang. Agentku ini memang baik loh, agentku iku kok baik. Terus terang aku ngomong bukan aku ngepik-ngepik di sini enggak yo. Iku kok baik, aku dia masalah piye wae dheweke iki gelem bantu. Aku perlu SIM card anyar dheweke gelem ngeki enggak usah tuku. Baik, bener baik. Kur cuman iku masalah iki paling teko majikanku iku mau cara ngomongnya iki karo majikanku iki salah. Aku ngomong A, dhek ngomongnya B. Aku ngomong cuman kalau misalnya paspor sudah sama saya ini pulang enggak usah pergi ke agensi gimana? Kayak gitu. Saya ini sudah capek mau saya cari majikan saya belum dapat gitu kan. Lagipun rumah saya kan di sana ke sini itu kan jauh 1 jam gitu. Kembali, nah kok agent, malah ngomongnya agentmu kan ngomongnya baik. Ke agensi lain. Agentmu baik. Lah ya agentmu baik, kenapa kamu tidak bertahan sama dia aja dulu? Jadi tidak. Dia suruh ambil semalam itu dia bilang kamu itu banyak bacot katanya kayak gitu. Kalau kamu mau ambil paspor ya ambil bacot. Jangan ngomong di depan majikan kamu ngomong kayak gini, depan saya ngomongnya kayak gitu. Ah, siapa yang ngomong kayak gitu? Sampai saya urak-urak suruh nulis di kertas. Ya saya nulis di kertas sambil tidur. Sambil tidur, sambil nangis, sambil nulis. Tulisannya kayak cacing pecah itu. Ya saya kirimin. Ya saya cuma ngomongnya kayak gini aja, malah dia yang ngomong kayak gini. Kayak gitu, yang namanya ngomong sama nggak ada bukti itu kan menang yang ngomong kan. Ngomong apa saja bisa ditambah, duit itu yang nggak bisa ditambah. Kan kayak gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, agensi lebih percaya majikan. Mana-mana agensi mungkin sama, tapi nggak tahu lah, kayak gitu. Saya cuma merasa nasib ya itulah yang kalau punya istri, yang punya keluarga di Hong Kong itu jangan dimanfaatkan, jangan di
dipikir seremeh itu, segampang itu, karena kita kerja di Hong Kong itu kan, atau di mana itu, kita perlu potongan gaji, ya, selesai potongan gaji, kita perlu kebutuhan kita sendiri, misalnya kayak majikan, itu tahunya cuma gaji sekian, ya sekian aja, kebutuhan misalnya, sampo, odol, apa-apa, itu suruh beli sendiri juga ada kan. Jadi kalau yang di rumah itu diharap tuh jangan terlalu tinggi ngitung gaji yang ada di luar negeri. Padahal kalau di luar negeri ini benar-benar ngirit-ngirit. Saya ini nggak serupa dulu, tanya ini Cece, ini Cece ini kan yang ngajarin saya kalau saya ada apa-apa kayak gitu. Dulu itu saya ini memang ya, saya akui saya ini royal, karena apa, majikan juga oke, saya suka dapetin. Kalau sekarang ini, saya benar-benar loh, mau ngeluarin 1 dolar pun sayang saya. Karena apa, yang diharapkan cuma gaji, terus kita masih butuh keperluan sehari-hari kayak gitu. Majikan kan keadaannya pelit kayak gitu aja. Kerja bukannya jaga satu orang tapi dua orang, ya ya masih mau masak, bersih-bersih, cuci, apa-apa. Seharusnya kerjaan orang dua, saya sendiri yang pegang. Tapi ya itu nggak apa-apa, yang orang nanya nanti bulan tanggal 9 saya sudah pulang, jadi saya nggak bisa ngeluhin lagi, saya anggap ringan aja itu kerjaan. Kayak gitu. Sekarang intinya sampean kapan keluar dari majikan, kapan pulang Indonesia? Saya tanggal 9 diurunya majikan, tanggal 9 bulan 2 terbangnya Indonesia? Pasti, ya pasti terbangnya Indonesia. Apanya? Kapan? Itu dia sudah bikin surat kayak gitu Pak, udah saya suruh tanda tangan, saya tanda tangan, dia tanda tangan sudah. Terbangnya Indonesia kapan Mbak? Iya Mbak, di sini aku masuk sini masih bulan 9. Pulangnya Indonesia bulan? Kapan Mbak? Tanggal 9 itu, bulan 2 itu. Itu pulangnya atau keluarnya? Katanya sih keluar langsung pergi pergi bandara. Oke, ya udah lo nggak apa-apa, ntar kamu kalau, karena sekali lagi aku nggak tahu sistemmu itu seperti apa. Kalau potongan tahu nggak? Kalau kamu balik lagi Hong Kong, kamu potongan juga loh. Kamu tahu itu iya, kan? Iya, nggak apa-apa. Iya tahu. Nggak apa-apa. Oke. Kalau memang iya, ya udah nggak apa-apa. Kamu pulang ke Indonesia aja dulu. Tenangin dirimu dulu. Kalau kamu nggak tenang, sekarang ini kamu lagi kecewa, emosi, dan proses dek persidangan itu tidak cepat. Jadi tergantung oleh keadaan. Jadi kalau sudah prosesmu diambang finish, kamu cari aku lagi, homo. Enggak. Kalau sekarang kamu cari saya percuma. Oke. Minta tolong Kaje Yuni sih, siapa tahu sama udah enggak diajen kan Kaje? Udah enggak, tapi kan saya tetap bisa bantu kalian cariin majikan. Ya, siapa tahu bisa nyariin majikan gitu kan. Aman beresin dulu urusan di rumah. Kalau majikan suruh nunggu sama enggak bisa. Samanya harus nunggu majikan. Betul. Yang saya ketawain itu ketawa ya sedih ya, jengkel itu ya. Yang saya kalau saya jengkel saya salah. Saya sedih, kenapa saya mesti sedih? Saya nangis, kenapa kok saya mesti mau sia-siakan air mata saya keluar terus kan? Kenapa saya ngomong B, dia yang ngomongnya A? Jadi kan nggak ada yang benar, benar nggak? Kamu sama nggak perlu mencari. Benar, dengerin aku ngomong Markona. Oh, kamu terus ngomong, kapan saya ngomong? Sekali lagi, sekali lagi. Orang mau ngomong apa itu urusan mereka, yang penting kamu. Ya udah biarkan orang, kalau salah paham tetap salah paham. Kamu enggak perlu mencari pembenaran, biarkan. Yang penting kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Orang lain tidak suka itu urusan mereka. Ngerti? Ya, nyantai aja lah. Orang enggak suka tetap enggak suka. Iya kan? Ya, yes, sebentar pulang Indonesia boleh anak aku, wes ora dadi bebek mbek ayam meneh. Saranku Mbak, pulang dhisik diberesin urusannya. Betul. Nah, kalau udah beres barulah kita tenang-tenang cari majikan kan sambil nunggu visa. Betul. Wes. Barang-barang lek nyusu-nyusu iki enggak apik mboten sae. Karena visamu turun kamu masih belum siap kene sentiamu uang.
Lah. Oh, wis to tenang iki. Menawa di Indonesia nemok manuk anyar. Wis wedi lah. Alah modelmu nyatane kenal berapa bulan to wis di dicopot manuk no. Anu aku ki diparani nang omah telung dina aku ki gak kelem basa negeri kei opo semono. Alah gombalmu ki yo. Gombal. Gombal roh manuk paling yo miber. Gombal, gombal. Udah tak ingetin, Mbak. Yakin mau nikah terus berangkat lagi, enggak semudah itu. Jomongi lek manuk Indonesia iki wis klepek-klepek gitu. Wis to, suwi gak roh manuk meneh manuk tuwek. Aduh. Ganas pokoknya. Aku kaca Yuni aku iki ya wis pulang di omah hampir setahun, tapi lek ono arek anu kirane kenal wis suwe ngono ku ya iso tolong tak golek ro sampean. Lah enggak iki lho Mbak, iki lho pulang Indonesia sebentar. Romano tuwek kok ya gatel gitu lho. Yo ucapku manuk tuwek iku kan ya anu iso mimpin awake dhewe, iso. Ya ora mesti wis manuk tuwek kekrep pisan. Mending lah kekrep wis modele akeh ora iso ngadeg. Ngantruk. Duh, ya wis tenanan aku ora ngapusi ya. Lho ya aku ora ngerti sampean ngapusi apa ora ne. Sak roku sampean ku gatel manuk tuweke mau gateli. Oh, iya kuwi makane sayange wis wis aku kuri malah wis modal entek akeh pangan mengkeret ya kuwi sing sedih. Ya bahagia no kaje ya. Iki wong tuwek iki lek ngomong masalah manuk aktif ya. Lek ngomong masalah manuk aktif ya. Kayaknya tadi nangis toh. Iya kan aku sama karo aku, saya kan udah bilang saya ini ada sekarang ada stresnya, ada sedihnya, yang satu A, yang satu B, satu etik, satu entok kayak gitu ya, saya nggak tahu lah ini serupa apa kayak gitu. Alah, lek sampean itu berbicara tentang manuk semangat gitu loh. Iya. Hah? Iya, dibilang kok sama nggak percaya, jangan bilang kok itu bujang tua semuanya berdirinya tua-tua, semuanya tuh nggak bisa. Lu sudah nggak berdiri terus ngapain kamu rapi? Terlalu royal kaci sama bapaknya udah nggak dianggap anak gara-gara apa? Uang belanja bapaknya telat 500.000 nggak mau, cuman bapaknya aja doang lo, satu orang aja lo. Ngerti, tapi kan tidak seharusnya hartamu kamu kasihkan sama manuk tua gitu loh. Manuk tua. Kurang terlanjur cinta besar. Alah gombalmu ki ya kan. Kalau sudah terlanjur cinta tai jaran apa kerasa coklat ngono to? Kerasa coklat. Iya tai sekarang munggah pangkat Mbak tai jaran terasa coklat. Ora jelas sampean niku. Enek wong lanang seneng gitu langsung gatel. Aku nangis pas orang itu nangis yakin. Loh, ya bener toh. Sekarang uang ratusan juta megor cari manuk tuwe. Lah kok yo gelem gitu lah. Wes pelajaran, Mbak. Saman mulai ditenangkan, enggak usah buru-buru cari majikan bingung, enggak teli cari majikan. Enggak teli. Ojo enggak teli cari majikan. Anu lho, YouTube-ku yo anu setiap dina aku ndelok anu YouTube Miss Yuni lho, karo wis duwe kuwi ora waleh-waleh aku kan dia karo saiki. Wis kok ngono ku Leren. Leren tak jelokno. Lah yo izin. Oh izin, gengsi je, gengsi. Tiba ayo cek telepon karo manuk tuwek. Aku ke wis anu ngene pirang wulan. Aku ngene pirang wulan yo, kadulan songo. Aku ki wis kesepian wis duwe entek apa-apa entek wis bojo wis stres aku. Saya ki gak stres toh wis tau. Gini lho Mbak. Sampean gak perlu stres-stres lagi. Masih inget masa-masa manuk tua itu bersamamu. Yo itu yang diinget no. Jangan yang jelek-jelek terus. Aku malah lekelinge kuwi lho. Lebih ya? Modal entek akeh ora iso ngadeg. Manuk iki iso ngadek maksudnya pir umur pira to anu mbae iki? Kaci amit nggih bukan menghina. Piye-piye? Bojone iki lho kaci salah wis cilik, ndek ireng elek maneh. Kok yo dimodali ngono. Umur pira? Umur pira? Cinta. Umur pira? Margona umur pira? 38an.
Lho ya tromplop itu harusnya kan ganas-ganase manuk toh. Iki sore kaya tugel iki. Apane tugel? Heeh. Apane tugel? Wis kengkeng ngono kae terus ditumpahi guyang kerawan ora langsung mengkeret. Ajiangkrek wong-wong. Aku jek perawan. Awakmu jek perawan? Lah gak masalah ya jek perawan, terus anu kuwi dilebone kan angel terus mengkeret. Hai. Wah, omonganmu ra jelas ya. Yakin wis jek perawan yo. Dikule. Canda anak satu. Yakin jek perawan yo, muni mengkeret ngono ki tenanan apa ora lambemu apa turah yo. Allah, mau seorang tenanan terus jadi anu dikon mangan iku atine nanas karo kuwi karo ndok gede terus mana ngadek meneh ayo ngadek meneh apa ora iku lho iki ene iki urip bukan manuke ngadek meneh apa ora mari dipangani nanas tahan lama enggak anu yo masa kuwi lumayan. Nanas kuwi atine nanas kuwi karo ndok gedek terus di blender. Terus kan kuwi karo anu apa ya jamu sing kaya wong lanang gerak-gerak ngono kae lho. Oh. Harusnya sama telepon aku posisiku. Tak ndek kene tak bakarno dupa. Aku tukang ndelok YouTube sampean untung aku iki didandani anu arti Japan kae main ndelok YouTube sampean iki kelar aku ndelok. Loh, Mak ya sama dari awal itu harus YouTube, nah, harusnya sampean telepon aku waktu itu karena saya itu bisa mendirikan mano, tapi mano emprit ya, bukan mano ewong ya. Bakar dupa. Iki curhatane wong tuwek-tuwek gak jelas sih. Sampeyan curhatane ra jelas iki. Wong jarene mau nangis-nangis saiki wong guyu kepingkel-pingkel piye to sampean iki? Ya wis ngono kuwi, Mbak. Akace Mbak ini gimana ya? Ek Singapura ya, Mbak? Iya. Ek Singapura, ek Malaysia juga. Mangkane rapati genah ngono kuwi, rada sugrun. Ini rasa Kantonisnya kurang. Lah iya bebek mbek itik kuwi mau jarene dhek, bebek mbek pitik kuwi mau. Wes saiki ngene Mbak, selesaino manuk empritmu. Kalau wis manuk emprite wis memang gak iso ngadeg, golekno aku tak bakare dupa sak ton. Yo, tak simpen nomormu, pulang Indonesia ditenangin dulu, selesaikan masalahnya dulu. Jika manuk emprit itu bisa berdiri kapanpun, yo gak usah ditinggalno. Lek wis gak iso ngadeg meneh, mrene yo golekno aku tak bakare dupa. Wes solusine ngono ae. Yo. Oke, siap. Oke. Anu di-set nomorku ya. Yo wis tak save iki lho, tak tulisi go gede-gede ndek tembok ya. Oke, siap. Oke, matur nembah nuwun nggih. Monggo, okay. Monggo. Assalamualaikum. Oke, karena kegalauan sebenarnya dia sedih sekali, saya bisa memahami di mana dia bekerja selama bertahun-tahun punya uang dan menikah satu bulan dengan laki-laki, ternyata laki-laki itu hanya mengambil hartanya. Pasti luka itu ada, pasti kecewa itu ada. Jadi emosi tidak bisa tersalurkan dan majikan juga nggak jelas, padahal agennya baik ya, di sini agennya baik ya, tapi karena emosi yang berlebihan itu membuat dia tidak bisa menstabilkan. Dan saya ingat, saya bukan orang hebat, saya tidak bisa memberikan solusi tanpa Anda sendiri berdiri di depan di diri sendiri. Saya tidak bisa memberikan solusi tanpa kalian
berdiri di atas kaki sendiri. Jadi solusi itu ada karena kalian. Ini satu hal. Yang kedua, gimana sih cara menghadapinya? Iya, kita nyantai aja, mau tidak mau dihadapin. Suka tidak suka dihadapin. Ini cara saya ya. Jadi banyak orang bilang aib kok dibuka. Ini bukan masalah aib. Tapi kita bicara tentang cinta. Jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bahagia.